lagi di Hitam Putih karena ini pas hari Kartini, maka Cika yang tanya. Kan hari Kartini itu wanita-wanita, jadi Anda harus mendominasi. Baik, terima kasih Pak Bos. Ya. Iya. Oh ya, ngomong-ngomong nih, tadi ngomong-ngomong tanya malah ngomong-ngomong. Tadi ngomong-ngomong obatnya mana? Soalnya obatnya itu katanya udah ada yang niru, yang palsunya ya. Sebenarnya bukan niru sih Mbak, lebih tepatnya mereka ngambil ke kita. Mungkin ada oknum pasien yang mau ngambil keuntungan komersial di situ, jadi mereka jual balik gitu. Harusnya nggak boleh seperti itu. Pasien itu harus konsultasi dulu, diskusi dulu, konseling dulu, keluhannya apa. Kita racikan obat sesuai kebutuhan pasiennya. Jadi bisa obat, tiap obat itu beda-beda tiap orang. Jadi ada palsunya? Jadi bukan palsu, nggak, itu memang palsu. Bikinannya bagi tadi. Oh, dijual lagi? Dijual lagi sama oknum. Lah nggak apa-apa, toh kan dia beli juga. Tapi katanya ada alasannya, kita kasih obat itu harus sesuai apa? Sesuai kondisinya. Iya, sesuai kondisinya. Keperluannya apa? Karena kan tiap orang beda-beda kondisinya, Pak. Bisa beda-beda. Khawatirnya gimana kalau misalnya si pasien salah konsumsi obat gara-gara salah memberikan obatnya? Oh, memang itu banyak jenisnya? Banyak, tergantung kondisinya dan keluhannya itu apa gitu. Kondisi tiap pasien itu, karakternya itu beda-beda. Emang ada berapa macam yang kamu buat? Sejauh ini 6. Palu urang kemana? Dedi! Palu cepopong dikemanakan? Geus 2 tahun neangan palu. Kemana? Mana palu? Pangneangankeun atuh. Siap cepopong. Sok. Saruana, ya? Saruana urang Bandung pangneangankeun palu urang kemana? Bisa ditilarian ya. Palu. Papageun atuh. Papageun, papageun tuh di sok. Apa ya bahasa Indonesianya? Mana palu cepopong? Palu. Jika Mas Anu. Palu cepopong mana? Palu, palu. Mas Anu di Mas Anu, Kak. Mana pala lu? Ini Mas. Itu Mas, Mas Anu. Palu, nggak pakai ela. Oh iya. Mana palu? Palu. Oh. Mana palu orang? Nah. Dah. Tukang Miano teh aya nama beki palu. Hari iya, orang mana iya, mani barewok ya. Orang mana kakak? Orang Papua. Orang Papua. Tapi iya mah Papua teh kasepisannya. Ayo ah, melu diuk. Ayo, duduk, duduk. Dimana? Cepopong dimana diuk? Disini, disini. Cepopong iya, sok, agak sok, sok, sok. Cika, katanya siapa? Tadi dianterin pulang. Iya, palunya ketinggalan. Jadi ya udahlah di sini aja. Jadi saya juga lebih aman sih kalau ada cepopong, Pak. Amin. Tadi tuh ngomong apa ya? Saya asisten tuh apa? Saya nggak tahu. Katanya kalau kalau Bang Billy kan brewok ganteng. Oh. Kalau Bapak kok brewok nggak ganteng? Kalau yang bilang ganteng itu harusnya istrinya. Saya bilang Bapak belum punya suami istri. Tong bawel ngajak pas saya. Oh. Nah, cepopong mau bicara serius dulu ya. Nah, jadi kalau kita dengar nama Kartini, maka dalam benak kita pasti terbayang seorang wanita, seorang perempuan yang punya cita-cita yang sangat luhur, ya kan? Kartini adalah salah satu pahlawan nasional, ya, pahlawan nasional kita salah satu. Tidak akan beliau itu jadi pahlawan nasional kalau tidak ada keistimewaannya. Benar. Nah, ada 2 kelebihan Kartini. Dan itu harus kita contoh. Apa itu? Pertama. Lahir pada tanggal 21 April. Tong pipilwen, cicing. Pertama, ya, pertama kelebihannya itu. Stella, dia bilang dalam suratnya kepada sahabatnya orang Belanda. Panggil aku Kartini saja. Buat apa itu titel Raden terpampang di depan nama saya? Kalau titel Raden itu hanya akan menjauhkan saya dari perempuan-perempuan lain. Luar biasa. Jadi kalau orang lain bangga dengan Raden darah biru, walaupun darah nama tetep merah ya. Nah, itu merasa wah banget. Berarti kita berbuat seperti Kartini, tidak sombong. Justru mendekati mereka
wanita-wanita yang harus kita bimbing. Satu itu. Satu lagi kelebihannya. Beliau hanya lulusan SD. Tapi karena beliau suka membaca, maka wawasannya itu luas. Sekarang kita yang sudah lulusan lebih tinggi dari SD, belum tentu wawasannya luas karena bangsa kita kurang senang membaca. Nah, kalau kita ingin menghargai Kartini, sok sekarang. Wanita-wanita sekarang, muda, tua, nini-nini ya, atau masih SD, harus senang membaca. Tah, dua kelebihan Kartini. Mangga, sekarang. Dua kelebihan Kartini betul. Akan diulang oleh Bapak. Apa aja, Pak? Mangga, so. Dua. Yang pertama. Yang pertama adalah sewa. Dia tidak sombong terhadap titel yang dia miliki. Bagus. Karena dengan begitu dia akan merasakan bahwa semua manusia sederajat. Tidak tergantung oleh titelnya, tidak tergantung oleh siapa dianya, tapi tergantung dari apa yang bisa dia berikan pada orang lain. Yang kedua, bahwa pendidikan bukan hanya dienyam di sekolah. Karena sekolah tanpa Anda mau lebih lagi belajar di luar sekolah, Anda tidak akan pintar, Anda tidak akan cerdik. Sekolah hanyalah dasar. Orang tanpa sekolah bisa menjadi pintar. Kalau Anda membiasakan diri Anda untuk belajar dari diri Anda sendiri. Terharu ya. Nangis ya. Ini kenapa? Boleh menangis, saya tahu ya. Kenapa? Enggak, menangis itu baik. Betul. Ya. Tapi saya mau tahu apa yang membuat ya makanya kita menangis. Nah, kalau lagi nangis jangan ditanya karena enggak bisa jawab. Enggak akan bisa jawab. Ya. Amin. Good, berarti kau ngerti ya. Saya ambil tisu bentar ya. Enggak, saya ambil tisu. Ada tisu. Kenapa sayang? Terharu. Sepopong yang tanya deh, saya mau denger. Ya. Gita maaf, saya mau harus tanya dulu, nah, karena penonton pasti mau tahu. Makanya, kenapa ya, Gita jadi nangis? Jadi harus suka baca. Boleh saya tahu? Karena dengan membaca itu kan, dengan membaca tuh dari tidak tahu jadi tahu. Boleh saya tahu Gita? Dari tidak ngerti jadi. Pura-pura gitu. Jadi saya harus tahu. Ah? Suku. Kenapa Gita? Ngerasain sih pas jadi. Apa-apa? Ngerasain. Ngerasain apa coba? Boleh di kelas 6 SD itu udah sering baca yang sesuatu itu yang belum waktunya anak SD itu terima gitu. Pelajaran-pelajaran yang harusnya kita pelajari itu di waktu kita di bangku kuliah. Tapi kita paksa, kita terima itu karena rasa ingin tahu. Terus yang sekarang yang dilakukan itu apa, yang diperjuangkan itu siapa gitu. Yang sakit itu banyak orang yang kurang mampu. Di pedalaman butuh pengobatan. Betul. Gimana pejuang-pejuang medis yang udah ngucap janji bakalan mengabdi pada masyarakat. Tapi banyak yang mementingkan komersial dibandingkan tanggung jawab mereka sendiri sebagai orang medis. Lebih ke situ mikirinnya. Makanya saya tidak terfokus ke situ, ke komersil atau apapun berapa uang yang kamu dapat dari yang kamu lakukan. Jujur saya tidak suka pertanyaan seperti itu. Karena yang di pikiran saya itu udah seberapa banyak kamu lakukan selama ini. Apa yang kamu pertanggungjawabkan atas ilmu yang udah kamu dapat gitu. Guru bagi saya bukan hanya buku, bukan hanya bangku kuliah. Tapi pasien-pasien yang datang, sahabat-sahabat peduli diabetes, orang-orang yang sakit bahkan yang tidak sakit diabetes sekalipun. Itu kita dengerin keluh kesahnya. Dari mereka saya belajar banyak, makanya tadi tersentuh. Udah ya Mbak Gita ya. Oke, tapi intinya adalah di hari Kartini ini ya sederhana aja. Wanita itu sederajat dengan pria.
kalau ada kalaunya, kalau dirinya membuat sederajat dengan cara apa? Dengan cara ya dia tidak pasrah pada keadaan. Dengan cara dia mau belajar banyak, benar Cepat Pong ya. Kalau dia wanita dia nggak mau belajar, dia diem aja, ya nggak bisa sederajat juga akhirnya. Dia harus belajar banyak, dia harus mau maju, dia harus menunjukkan bahwa dirinya bisa. Dengan cara itu, dan belajar tidak perlu di sekolah juga ya, seperti tadi Cepo Pom bilang. Anda butuh sekolah, tapi bisa belajar dari berbagai macam tempat. Intinya Anda harus menunjukkan walaupun Anda wanita, tapi Anda sama atau Anda bahkan bisa lebih baik dibandingkan pria. Begitu juga dengan pria. Karena Anda terlihat Anda punya manfaat atau tidak untuk masyarakat. Anda akan terlihat, Anda akan dinilai ketika nanti Anda berbuat sesuatu yang punya manfaat bagi masyarakat. Entah Anda pria atau entah Anda wanita. Siapapun Anda, tapi tunjukkan bahwa hidup Anda ada gunanya. Karena begini, saya ingin tahu ketika kita meninggal nanti. Kalau seorang, maaf Cepopong ya, kalau seorang Cepopong satu saat tidak ada, saya akan mengingat Cepopong sebagai orang yang luar biasa. Sebagai orang yang benar-benar punya pengalaman, punya pengetahuan yang luar biasa. Ketika orang meninggal, orang akan ingat apa yang dia lakukan. Pertanyaannya adalah, ketika Anda meninggal nanti, apa yang orang ingat Anda lakukan? Apakah Anda memberikan suatu bagi orang lain? Itu juga yang saya lakukan sebagai seorang public figure. Kalau saya meninggal nanti, saya ingin orang-orang ingat, oh yang pernah dilakukan adalah ini. Yang pernah dilakukan adalah dia memberikan inspirasi, motivasi dan sebagainya. Bukan yang pernah saya lakukan adalah joget-jogetan lalu membuat masyarakat Indonesia jadi alay. Walaupun itu duitnya lebih banyak. But no, because when I die, I want to people remember what I am. And that's also for you. Pria atau wanita? Yeah. Pikirkan itu, apa yang bisa Anda berikan bagi masyarakat, apapun itu, dari Anda kecil. Tidak perlu menjadi seorang terkenal, tidak perlu jadi siapapun. Ketika Anda seorang ibu, pikirkan ketika Anda meninggal nanti, apa yang anak Anda ingat. Apa yang anak Anda lihat dari Anda ketika Anda seorang ibu. Dan itu adalah kodratnya wanita. Kodratnya wanita adalah untuk menyamankan, melindungi, dan justru kodratnya wanita adalah untuk membuat pria yang didampinginya menjadi lebih sukses lagi. Oke, baik, terima kasih Cepopo sudah hadir di Hitam Putih. Terima kasih semuanya sudah hadir di Hitam Putih. Kita akan lanjut lagi dan kita punya info selain satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Susu itu juga tetap harus dirawat karena ternyata itu bisa membantu meningkatkan kecerdasan anak loh.